bekerja keras untuk mempermudah jalan bagi generasi berikutnya. Dan generasi yang berikutnya itu bekerja keras juga, karena sudah mendapatkan contoh dari generasi sebelumnya. Begitulah seterusnya bangsa-bangsa memperoleh kemajuannya. Kita kenapa gak diterusin, Pak? Kita coba kamu, Opi. Bagaimana dengan bangsa kita? Kalau bangsa kita... Kalau kita, Pak, setiap generasi itu korupsi dan bikin utang. Nah, terus nyusahin generasi berikutnya. Serius nih. Saya terusin lagi, Pak, ya? Ya, silakan. Nah, terus udah gitu, Pak, generasi berikutnya itu yang dikasih beban. Ya, kita-kita ini pada nggak sadar. Kayak teman-teman, pada ketawa, Pak. Tenang, Im. Nanti kita juga pada ngutang. Tuh, Pak, pada kagak sadar. Nah, kok Bapak ketawa juga, Pak? Oh, maaf. Astagfirullahaladzim.